Assalamualaikum. Kita jalan-jalan ya, lihat sekitar perumahan sini seperti apa perumahan. Ini contoh rumahnya. Kita lihat mesti ya, mungkin di sini ya, halamannya cukup luas. Dan yang menariknya di sini itu saya melihat pagarnya enggak tinggi-tinggi. Kalau mungkin ukuran di Indonesia ini termasuk rumah orang kaya, biasanya rumah orang kaya pagarnya tinggi-tinggi. Di sini malah pagarnya seperti itu, ha, seperti kawat gitu, kayak kawat. Itu rata-rata pagarnya seperti itu. Nah, ini saya lihat setiap rumah selalu ada. Oh itu ada burung. Oh itu burung. Burungnya itu burung. Ya, oh, itu burung. Banyak sekali burung di sini. Wah itu tuh, burung apa itu? Burung gagak ya? Hitam-hitam, hanya banyak di sini. Ini suasana rumahan. Berat, ramai ya. Ini untuk ukuran perumahan. Jalannya cukup lebar. Masih ada perum. Masih ada got. Oh ya, yang tadi itu saya lihat hampir mereka punya rumah. Setiap rumah itu rata-rata ada mobil, minimal dua kalau nggak salah, satu sih enggak, dua, kadang-kadang tiga, empat, banyak sekali setiap mobil. Oh ya, ini hari apa ya? Saya ada beberapa orang memasang bendera. Enggak ada burung. Ini mobilnya ada berapa ya? Satu, dua, tiga, empat, tambah yang di luar, lima. Dan kayak gini lingkungannya. Ini ada mobil berapa itu? Kayak mobil lain lah. Ya, pagarnya seperti ini. Besi ya, gini dek, kayak cetak. Rumahnya cukup besar. Oh, itu mobilnya ada berapa? Empat. Ya. Ini rata-rata begitu. Ini ada berapa? 5. 4 di dalam, 1 di luar. Ya. Ya begini. Rata-rata pintunya. Nah, ini cukup besar. Ya, ini cukup besar yang tadi saya lewati. Nah. Ya, cukup besar ya. Dengar banyak suara burung di sini. Saya bayangkan di Surabaya di mana ya? Di dekat Retes mungkin, Trawas gitu. Iya. Tapi sini perumahan, nah, enggak gitu. Pagarnya enggak tinggi-tinggi sama kayak di Indonesia kayaknya tuh tinggi-tinggi banget. Enggak ada. Saya mudah tadi udah waktu sholat subuh udah keliling-keliling. Enggak ada yang sampai tinggi. Kayak gini-gini. Ini mobil Nissan. Wah, ini kayak gini loh pagarnya. Kalau kayak kawat gini dok. Ya, kayak di desa ya. Halamannya luas. Banyak pohon-pohon, tapi bedanya kalau di desa. Ini banyak mobilnya di garasinya ada mobilnya. Ini yang saya lihat pagarnya agak cukup tinggi, tapi ya nggak terlalu tinggi banget lah. Yang istilahnya pagarnya menghalangi, tidak terlalu tinggi, luas. Ya, kejauhan ada bukit ya. Nah, itu bukit. Kayaknya kelapa sawit. Nah itu mobil mesti. Tadi malam punyanya siapa nggak tahu, diparkir di luar. Nah,
di bawah adalah jalan raya dan lampu-lampu jalanannya terang benderang di malam. Dan jalan selebar itu mungkin sekelas tol di Indonesia nggak ada kendaraannya. Ini pukul berapa ya? Sekarang pukul nggak kelihatan, mungkin jam 8 lebih, tapi ini hari libur ya. Kalau nggak libur mungkin, tapi katanya libur nggak libur juga sama aja ya. Agak ada dengar suara buruk. Oke, itu sudah, saya sudah dijemput, saya kembung nanti ya. Assalamualaikum.